Ya itu wajib ya, karena itu project yang kita anggap total loss, dan sampai dengan hari ini itu barang masih milik para kontraktor. Jadi belum ada hak kami untuk membongkar karena itu barang-barangnya masih milik mereka. Nanti kita terus sampai nanti kita yang bongkar, kita ambil besinya, dianggap kita pula yang maling besi di situ. Berarti ya, nanti yang bertanggung jawab untuk membongkar adalah kontraktor ya Pak ya? Kontraktor nanti yang membongkar, tapi saya sudah sampaikan apabila sudah terbayarkan kerugiannya yang kita anggap nanti itu kan, kalau misalnya tidak dibayarkan nanti akan menjadikan kerugian, akan kita berikan waktu 90 hari bagi yang sudah membayarkan. Kalau memang perlu bantuan dinas kita melalui SDA BMBK untuk membongkar, akan kita bantu bongkar, tapi harus dikembalikan dulu. Berarti pengembalian dana terlebih dahulu baru proses pembongkaran ya, itu ya Pak ya? Ya.